Assalamualaikum Celestine untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys, jumpa dengan kita masih dengan Lesti dan Bilar. Kabar terupdate terbaru hari ini mengenai Lesti dan Bilar menuju hari bahagia yang tentunya membuat kita semua pada penasaran dan bertanya-tanya, bagaimanakah kabar idola kita hari ini? Tentu saja kabar menggembirakan bahwa suasana saat Lesti dan Bilar bercengkrama di rumah Lesti seakan-akan ia udah jadi tuan rumah aja. Begitu enjoynya dan terlihat begitu menikmati. Apalagi saat bersantap dengan Ayah Kejora beberapa waktu lalu. Dan saat dia duduk, sepertinya suasana rumah Lesti menjadi rumahnya sendiri. Tiada sungkan dan ia sudah ya enjoy lah guys, lihatlah ini kan. Gimana menurut kalian? Seru bukan guys? Ya, tentu saja pasangan si Joli yang lagi digandrungi oleh emak-emak balita hingga manula ini cukup menyita perhatian. Apalagi mereka dalam beberapa waktu ini mempersiapkan hari bahagia untuk keduanya. Hingga kemarin sempat dipanggil Ibu Siwi datang ke rumahnya. Tentu hal itu dalam rangka mempersiapkan sebisa mungkin nanti hari perayaan, hari bahagia mereka ditayangkan langsung di Indosiar. Bagaimana menurut kalian kalau hari bahagia Lesti dan Bilar tayang langsung di Indosiar? Tentu juga kita berharap sebagaimana keinginan mereka berdua, yakni keinginan Lesti dan Bilar, bahwa hari bahagia mereka nantinya bisa dilaksanakan di GBK Gelora Bung Karno seperti harapan Rizky Bilar sebelumnya. Tentu hal itu menjadi doa kita agar nantinya kekiutan Lesti dan Bilar prosesi hingga akhirnya selesai dan mereka ijab kabul menjadi sepasang suami istri kita saksikan secara langsung. Tentunya juga harapan kita nanti ada perwakilan dari Leslar yang diundang seperti rencana Lesti dan Bilar. Itulah sebenarnya harapan mereka berdua dan banyak hal yang tidak terungkap dari sekian keinginan. Dan tentu saja kabar di hari ini yang mana Bilar sudah enjoy berada di rumah Lesti ini cukup menarik perhatian kita semua. Support dan doa terbaik dari kita demi kelangsungan hubungan Lesti dan Bilar memang selalu diharapkan. Tentu adalah dukungan dan doa terbaik dari kita semua tentunya. Dan kemesraan ini semoga tidak cepat berlalu seperti apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar dan Lesti saat menyanyikan lagu dari Iwan Fals ketika mereka liburan di Bandung beberapa waktu lalu. Tentu kabar di hari ini semakin menguatkan mereka sudah semakin meyakini baik Lesti dan Bilar sudah sama-sama ngebet pingin segera menjalani hubungan sebagai suami istri, saling support satu sama lain dan tentunya memberikan hal yang terbaik bagi pasangan masing-masing. Doa terbaik dari kita selalu kita panjatkan demi hubungan terbaik bagi Lesti dan Bilar yang insya Allah dalam tahun ini akan segera menghalalkan hubungan mereka. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru setuju untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.